Halo, assalamualaikum sahabat-sahabatku semuanya, apa kabar? Semoga sahabatku di siang hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat sahabat. Oke sahabatku semuanya, selamat datang di channel Bang Masrur, channel pedesaan, persawahan, perkampungan, dan juga terkadang sesekali vlog jalan-jalan seputaran Banyuwangi saja sahabat. Di konten Bang Masrur kali ini sahabatku semuanya, lagi-lagi membenahi kabel jaringan wifi nya yang putus dikarenakan ini ada pohon tumbang besar sekali, jadi menghantam kabel, ya pegok lah pegok. Jangan lupa sahabatku semuanya, tetap gaskan bosku. Bagaimana video Bang Masrur lengkapnya, ikuti sampai akhir. Oh, dan ternyata ini sahabat pohon tumbang, bukan tumbang sih, dikarenakan angin dan hujan besar kemarin jadi patah ini rantingnya. Rantingnya besar sahabat. Ini. Kalau tidak salah ini Dusun Kedawung ini namanya. Apa dusun apa-apa ini ya? Kecamatan Giri, desanya Desa Grogol sahabat. Nah, ini ketemu penyakit telur campleng lur. Teknis ini keren. Di konten Bang Masrur kali ini sahabat, ini menemani sahabat-sahabat semuanya yang kabelnya putus karena tertimpa pohon sahabat. Ini teknisnya Mas Irul dan Mas Agus sudah datang. Pagi mas, hah? Masih cepet dud ya? Ya, ini weh. Oh, sing kanggo. Anu ne bekas TV kabel. Berarti yang ejo tuh bos. Yang dua ejo kan bos, biru tuh bos. Aku masih tepuk. Ini letaknya ada di Dusun Kedawung, bos. Desane Desa Grogol. Ada mungkin dusun dah ini tahu. Kabel putus karena tertimpa pohon sahabat. Anggur luruan. Apa nang dinang? Hah? Cemlayu ro, sapa apa? Ning ndi abrine? Ya weh. Dan ini sahabatku semuanya yang dinamakan Sumber Galing, untuk Sumber Galing sahabat. Letaknya ada di Desa Grogol. Entah penyebabnya apa dan asal muasalnya gimana enggak, belum ngerti Bang Mas Rupak dinamai Kutuk Sumber Galing. Sumber Galing. Ini bila kita lihat dari atas Kutuk Sumber Galing itu tadi sahabat, pemandangannya sangat bagus sekali, dan itu merupakan Bali, itu Bali
rumahnya Bang Belian tutorial itu di sana, sahabat. Persawahannya sudah panen ini ternyata. View dari atas nih bagus, sahabatku semuanya. Oh, ini perkebunan sawah yang mau ditanami alpukat, kayaknya aligator ini jenis alpukatnya, sahabat. Wah, ternyata ada pemasangan sotet PLN nih, sahabatku semuanya. Kelihatan enggak? Oh, di sini ternyata sotetnya. Sotet di tengah persawahan, sotet PLN itu, sahabat, yang kayak kemarin itu masih nyampe sini ya, ke timurnya ya. Ini di kampung Anyar namanya, desa ini desa Grogol, sahabat. Bagus rumahnya di tengah persawahan. Oke, sahabatku semuanya, terima kasih banyak. Semoga ada hal-hal yang positif dan ada hal-hal yang bermanfaat di video Bang Pasrul kali ini, sahabatku. Jangan lupa, sahabatku, tetap gaskan. Kita ketemu di video Bang Pasrul selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.